Inilah penampakan gedung serbaguna Desa Kembang Kuning ya Pak ya. Di Desa Kembang Kuning, Kecamatan Hatungun. Jadi gedung serbaguna ini juga sekaligus jadi gor bulu tangkis, gedung olahraga bulu tangkis. Ada penerangannya juga. Dan baru selesai dibangun 2019 lah apalah. Ada juga warung kecil, ada dilengkapi toilet untuk WC, dan ada panggungnya untuk pentas-pentas seni bisa ya kan? Saya jelaskan Pak Hermanto pembangunan gedung ini. Gedung sarana olahraga Pak. Sarana olahraga atau gedung serbaguna bukan? Sarana olahraga Pak. Sarana olahraga ya. Cuma di situ multifungsi Pak. Multifungsi apa aja fungsinya Pak? Fungsinya untuk rencana kemarin Pak. Yang jelas untuk melayani rapat-rapat di desa Pak. Rapat-rapat desa. Terus ini kalau misalkan ada warga yang punya apa halaman sempit, misalnya dia mau ada ini pernikahan ya, atau sunatan masa, sunatan dia bisa menyewa di sini Pak. Berapa sewanya Pak? Kalau di sini mungkin sekitar ini Pak 3 juta Pak. Melihat ini Pak, melihat keperluan dari yang diperlukan mereka Pak. Kemampuan keuangan warga setempat juga ya. Okay. Ini sekarang dikelola oleh siapa Pak gedung ini? Sekarang ini gedung dikelola oleh Bumdes Pak. Bumdes ya? Okay. Bumdes apa Pak namanya ada? Bumdes Sekar Kuning. Sekar Kuning ya? Okay. Acaranya apa aja selain terakhir kemarin Bupati ya? Okay. Musrenbang Kecamatan ya dihadiri Bupati. Yeah. Di sini sebelumnya Bang apalagi? Kalau acara rutin itu main bulu tangkis Pak. Dan setiap satu minggu dua kali itu antara hari Rabu dan Sabtu ada ini Pak, jumba Pak, ibu-ibu Pak. Ibu-ibu senam jumba. Okay. Itu sewa juga? Itu sewa juga Pak. Kalau jumba itu? Oke. Okay. Ibu-ibu? Oke. Okay. Terus ibu-ibu PKK ya maksudnya ya? Ibu-ibu umum Pak. Umum ya? Ada yang dari desa sekecamatan, ada yang dari Batu Hapu, dari Hatungun, ada yang kota batas, artinya tidak satu desa aja. Tidak satu desa Kembang Kuning. Kemudian kalau bulu tangkis itu sewa ya? Kalau bulu tangkis ini Pak, untuk main itu dikenakan sekali main itu, artinya sekali datang dia main itu 2000 Pak per orang. Dengan catatan untuk bola itu yang menyediakan pihak gedung Pak. Jadi beli dengan gedung lah. Okay. Tuh kita lihat Pak anunya itu apa? Kalau beli di sini ya? Iya, kalau beli di sini. Di warung ya? Okay. Jadi ada warungnya lah. Okay. Jadi ini untuk melayani pengunjung maupun olahraga apa? Ya, ini Pak yang jumba Pak. Yang main jumba ya? Okay. Luar biasa. Terus apa lagi Pak Hermanto fasilitasnya? Coba ini, Pak Hermanto fasilitasnya. Ini, Pak. Ada kamar mandi Pak. Kamar mandi dan ini WC umumnya Pak. WC umumnya. Okay. Ada dua. Untuk ini Pak, untuk yang main bulu tangkis Pak. Okay. Ini kemarin yang main banyak Pak. Ada yang dari mana? Dari Sungai Pinang Pak. Ada yang kesini. Event nggak? Event bukan? Persahabatan aja Pak. Oh persahabatannya. Dari Rantau ada. Oh. Terus dari Binuang, dari Nes 14. Dan secara umum dari Kecamatan Hatungun sampai ini Pak, kepolisian Pak. Main di sinilah, okay. Olahraga dia lah. Yeah. Luar biasa. Terima kasih.